Sugeng Rahayu, teman-teman pecinta Tosan Aji dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita mewarangi keris Petok Sajen Estimasi Singosari. Ini keris yang sangat sahdu teman-teman. Petok Sajen di era Singosari, kemungkinan besar ini di eranya Ken Arok teman-teman. Ini salah satu petok sajen yang sangat langka. Kita saksikan ini pututnya ini dengan kepala yang gede, dengan mata, dan terlihat primitif banget teman-teman, seperti alien. Ini bisa dibilang petok alien karena bentuknya kayak alien. Ini salah satu petok yang sangat langka teman-teman. Petok Kabudan dengan tangguh Singosari ini ada materialnya juga, meteornya keluar teman-teman. Ini diwarang agar material ini muncul. Jadi kalau petok yang original itu tidak ada pamor teman-teman. Kalau ada pamor, itu petok yang era-era setelah Majapahit, mungkin awal apa akhir-akhir Majapahit itu juga ada. Ini kita warangi agar terlihat makin sahdu teman-teman. Pelan-pelan digoyang agar materialnya ini muncul. Setelah diwarangi seperti ini teman-teman, baru kita bersihkan, kita olesi, yaitu kita olesi sabun teman-teman. Ini kebetulan sabunnya warnanya hijau, itu sabun colek. Setelah itu baru kita bersihkan, kita sikat, bersihkan. Setelah itu kita warangi kembali. Nah, ini kita saksikan material sudah mulai muncul teman-teman. Bahkan meteornya juga terlihat teman-teman. Petok yang sangat sahdu. Setelah diwarang, kita bersihkan kembali teman-teman. Pokoknya ngoleksi seperti ini makin sahdu teman-teman. Rahayu.